Jokowi Aha. sangat full mendukung Ganjar Pranowo itu dari sudut simbol. Ganjar Pranowo, kalau jadi menang jadi presiden, uh -huh. saya dapat mengatakan bahwa hampir 100% akan melanjutkan gagasan uh. dan ide okay. perilaku mereka. Adalah perilaku politician. Kalau gitu, mereka cocoknya masuk partai, sebetulnya, Bang. Bukan masuk ke relawan. <laughs> nah, saya berpendapat, <laughs> begitu, Bagus juga, Pak Jokowi selalu dengan pesan yang kredibel. <tik> Ini seru politik di Indonesia itu kayaknya banyak bermain dengan simbol-simbol dari dulu kan, Betul. lambang partai komunikasi-komunikasi yang simbolik itu sering ditampilkan oleh oleh para politisi terakhir misalnya Kaisang pakai bajunya Pak Ganjar berwajah Betul. Ganjar sebelumnya Kaisang juga pernah pakai baju bergambar Mbak Puan Betul. bergambar Pak Prabowo ini menarik yang kedua Uh, sekarang itu Terjadi Keinginan per bertemunya Gerindra Prabowo dengan Bu Mega Dan katanya ini sedang Diatur pertemuannya padahal kan kita Tahu Pak Prabowo sama Pak Ganjar Itu dua-duanya mau Maju Betul. sebagai uh, Capres Orang akhirnya menafsirkan apalagi Pak Jokowi kan Yang selalu bermain dengan simbol-simbol Makan siang bareng Pak Ganjar bertemu Pak Prabowo uh, pada saat kemarin Lebaran dan lain-lain. Ini menarik dan itu dieksploitasi secara masif oleh Pak Prabowo, misalnya dengan memasang baliho-baliho seolah-olah dia didukung Pak Jokowi karena yeah. balihonya selalu berdua-dua dengan Pak Jokowi. Padahal kita tahu pada tahun 2014 dan 2019 Orang di Indonesia yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden itu namanya Prabowo, ya <laughs> kan? Dia paling gak setuju dong. Kok sekarang dia tiba-tiba kemana-mana pasang baliho Pak Jokowi. Projo juga menggunakan simbol-simbol nunggu arahan Pak Jokowi, nunggu arahan Pak Jokowi. Tapi sudah bermesra-mesra dengan, dengan Prabowo. <laughs> iya kan? Ini kan seolah-olah memanfaatkan atau mem memanfaatkan posisi Pak Jokowi sebagai presiden. Ya nggak mungkin lah terang-terangan banget gitu ya dimanipulasi oleh Projo untuk mendukung Pak Prabowo. Saya ingin tahu nih, Baik. apa namanya narasumber saya ini Bang Emrus Sihombing. Bang Emrus ini adalah pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih, Pasti dong. Terima kasih. Ini ngerti banget nih tentang politik simbol-simbol di Indonesia, apalagi menjelang 2024 yang rame. Bang Emrus, kira-kira anda lihat gimana sih fenomena politik kita atau katakanlah simbol-simbol yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi sebetulnya kemana sih arahnya gitu loh baik kalau kita bicara simbol dari Pak Jokowi ya saya kira sangat konkret kemana arah dukungannya oh C sangat konkret sangat konkret dan mudah kita baca oke okay, gimana cara bacanya nah, pak bahwa uh, ketika Ganjar Pranowo di umumkan atau dideklarasikan oleh PD Perjuangan. Oke, okay. Pak uh, Jokowi kan datang, hadir. Hadir Dan secara fisik di betul, situ ya. Betul. Baru kemudian dia datang dari Jawa langsung. De, ya dari Solo waktu itu ya. Solo kan. Oke, dari iya, solo, iya, kan? Iya, iya, iya. Nah ini menunjukkan bahwa pemberikan dukungan yang sangat full. Oh. Hmm. Tetapi kalau dengan Pak Prabowo, kalau hmm. kita baca simbol, kan dalam, dalam konteks acara-acara uh, antara presiden sebagai Uh, Prabowo sebagai menteri, sebagai pembentuknya. Oke. Oh, okay, nah okay, hanya okay. saja bahwa uh, pihak Prabowo tentu uh -huh. memanfaatkan simbol itu sehingga oh. seperti Mas Eko katakan tadi, uh -huh. mereka akan uh, kapitalisasi dengan foto-foto yang sudah saya lihat ada di, di beberapa di mana -mana, daerah, mana -mana. Iya, iya, di mana-mana. Iya, iya, iya. Karena bagaimanapun dia ingin menunjukkan uh -huh. uh, makna mau disampaikan kepada publik uh -huh. bahwa uh, Jokowi. Uh -huh. uh, dekat dengan Prabowo dan publik bisa memaknai bahwa Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo karena dengan bermain simbol oh, okay. karena teoritikalnya bahwa simbol tak bermakna hmm. tetapi manusia memberikan makna terhadap simbol jadi foto berdua itu sebetulnya foto antara presiden dan Menteri, menteri maknanya kayak makna dasarnya ha, pada suatu acara pada suatu sebagai acara, hubungan kerja, hubungan kerja, tapi bisa ditafsir ha, gitu. Tetapi begitu diumumkan ke ruang publik, uh, okay. ya bahwa paling tidak dimaknai oleh publik dekat dengan Prabowo. Oh. Yang kedua, publik bisa memaknai pra, uh, Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo. Prabowo. Padahal deril. Uh -huh. Kalau kita lihat simbol uh -huh. bahwa uh, Jokowi uh -huh. sangat full mendukung. Atau, katakanlah, uh, uh, memberikan suatu apresiasi hmm. uh, kepada Ganjar Pranowo itu dari sudut simbol, oh. tapi bisa juga kita lihat dari sudut politik. Okay. Artinya, simbol dalam konteks politik tadi, tapi uh -huh. dari segi uh, konsep politik, uh -huh. ke manakah uh, Jokowi berlabuh? Yep. Apakah kepada Prabu. Prabowo atau kepada Ganjar sederhana melihatnya? Gimana, Bang? Bah, bahwa uh, seseorang yang punya homogenitas kesamaan yep. pandang yep. dan kemudian ber bersama dengan perjuangan partai yang sama Aha. dan perjuangan politik yang sama Aha. ideologi yang sama Aha. pasti lebih memberikan dukungan kepada oh. homogenitas yang homogen kita lihat satu contoh hmm. bukankah Prabowo berbeda partai dengan uh, Pak Jokowi? Uh, Pak Jokowi. Ya. Yeah. Nah, bisa saja saat ini. Uh, Prabowo mengatakan, "Wah, kita melanjutkan pembangunan yang dibuat Pak Jokowi Dodo." Oke. Okay. Itu dalam konteks apa? Karena hmm. memang dia membutuhkan dukungan dari Pak daripada, Jokowi. Daripada dari masyarakat karena banyak kita harus fakta yang melihat bahwa bagaimana uh, euforia masyarakat Indonesia kepada uh -huh. Jokowi. Kalau ke coba kita cek deh. Ya, ya, ke mana-mana ya. dia begitu banyak sekali yang memberikan apresiasi, pengakuan, hmm. Hmm. dan uh, katakanlah merasa hormat kepada Jokowi karena keberhasilannya. Uh, membangun bangsa ini mm -hmm. baik membangun secara fisik infrastruktur dan lain dan juga membangun tatanan sosial kita yaitu mm. salah satu keberhasilannya dalam tatanan sosial kita dengan Jokowi kita berada pada uh, keadaan yang pluralis mm. yang bineka tunggal ika mm. dia berada di posisi itu mm. nah uh, keberhasilan pembangunan ini mendorong masyarakat memberikan dukungan yang sangat kuat. Andaikan, walaupun uh -huh. saya tidak setuju, uh -huh. gitu ya. Andaikan ada tiga periode pemilihan presiden uh -huh. konstitusi kita uh -huh. mengizinkan itu, uh -huh. walaupun saya tidak setuju dalam yeah, konteks yeah. itu, dari sudut dukungan, saya kira Jokowi Akan uh, hampir dipastikan lagi ya? memenangkan. Kenapa? Yeah. Karena keberhasilannya melakukan pembangunan uh -huh. dan kemudian karena uh, dukungan masyarakat yang sangat luar biasa. Uh -huh. Nah, oleh karena itulah dalam uh, uh, alir-aliran politik garis uh -huh. politik yang sama adalah dengan Ganjar Pranowo. Okay. Nah, Ganjar Pranowo, kalau jadi menang jadi presiden, mm -hmm. saya dapat men mengatakan bahwa hampir 100% akan melanjutkan gagasan yeah. dan ide karena backgroundnya sama, ideologi politiknya sama. Betul. Okay, 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 satu. Okay. Yang alasan berikutnya adalah yeah. bahwa kalau Ganjar menang tidak yeah. melanjutkan perjuangan pa, uh, pa, Joko Widodo, yeah. itu saya pikir tidak baik bagi bagi uh, PD Perjuangan karena oh mereka iya. satu karena mereka satu rumah. Ya, begitu pasti ya. itu hmm. jadi maka kata pepatah tidak jauh uh, uh, apa, uh, apa buah itu? buah tidak jatuh uh, dari, dari dari pohonnya, pohonnya. gitu oh, kan okay. mereka kan satu pohon yang sama yep, yep, yep. Uh, Prabowo kalaupun mengatakan kami akan melanjutkan pembangunan dada -dada yeah, dan lain-lain sebagainya yeah, yeah. apa yang diduga Pak Jokowi kira, -kira kami sudah yeah. uh, uh, ma -ma melihat uh -huh. pembangunan dilakukan sederhana untuk melihat itu Uh. Bukankah kata pe ke ketika pemilih ke pemilihan umum kemarin uh -huh. 2019 mereka uh -huh. berserangan antitesis kan? Yep. Dan dia memberikan kritik kepada uh, uh, Joko Widodo iya. dalam konteks Memang pertanyaannya gini. Kenapa ya. Pak Prabowo baru melihat setelah, sejak dia jadi menteri? Kan dia ketua partai, pasti kan ngerti banget tentang proses pembangunan selama lima tahun sebelumnya kan, ya. periode pertama Pak Jokowi. Ya. Kenapa baru sekarang sadar kan pertanyaannya itu? Sederhana <laughs> lagi menjawabnya. Ya, ya, ya. Karena kepentingan politik ada di situ. Karena kepentingan politik ada di situ. Jadi pesan komunikasi yang dilontarkan para politisi termasuk menggunakan simbol, mm -hmm. tidak lepas daripada kepentingan politiknya. Jadi oh. kepentingan perlu mendrive mm -hmm. pesan, poli pesan komunikasi yang dilontarkan okay. kepada halayak. Jadi, mm. jadi oleh karena itulah maka pesan komunikasi politik tidak ada di ruang hampa mm -hmm. dan tidak ada tanpa kepentingan. Mm. Teori komunikasi mengatakan bahwa setiap pesan komunikasi didrive mm. oleh kepentingan, kepentingan oleh bisa komunikasi. kepentingan ekonomi Aha. dalam hal ini kepentingan politiknya. Nah, seandainya saya mengatakan bahwa sebagai seorang akademisi dari aspek komunikasi politik bahwa andaikan Prabowo menang jadi presiden, dia akan jadi dengan dirinya sendiri, oh. lebih cenderung tidak melanjutkan pembangunan Ap yang dibuat oleh Pak Jokowi, Pak Joko Widodo, karena platformnya beda, Platform partainya beda. beda, backgroundnya beda, Betul. gitu ya. Yang paling uh, kuat variabel yang mempengaruhi adalah uh -huh? dia ingin dong uh, jadi dengan dirinya sendiri supaya terpilih periode kedua. Oh ya, yeah. nah, kalau yeah. dia sama persis dengan Uh, Jokowi Joko Widodo uh -huh. lebih mendekati yang diuntungkan kan bukan partai Gerindra. Oh. Partai PDI Perjuangan. Yeah. Maka oleh karena itu kalau ada orang analisis atau berpendapat bahwa uh, Jokowi sudah memberikan dukungan kepada Prabu. Prabowo, saya berpendapat bahwa itu salah besar. Salah besar. Salah besar, ya? saya uh -huh. bisa bertanggung jawab secara akademik. Uh -huh. Oleh karena itulah maka uh, saya uh, kebenarannya itu ada di di diri di, di, di Pak Joko Dodo tapi okay. saya menganalisis bahwa dukungan Pak Joko Dodo sangat jelas Ke? kepada Ganjar Pranowo demikian. Oke. Okay. Nah kalau kelihatan sekarang kan Pak Ganjar sebagai individual tidak mengeksploitasi besar-besaran kedekatannya dengan Pak Jokowi, sementara Pak Prabowo mengeksploitasi dengan memasang baliho di mana-mana. Ini menandakan bahwa orang yang sudah dekat kan nggak perlu menunjukkan menunjuk bahwa kepada orang lain bahwa dia dekat kan. Sementara orang yang masih punya jarak itu pingin menunjuk-nunjukkan bahwa dia uh, dekat gitu loh. Nah ini gimana kalau dibaca simbolnya seperti Saya itu? Saya kira tidak usah kita berteori menganalisis okay. itu. Anggaplah uh, Pak Jokowi Widodo sebagai seorang gadis yang cantik. Ya. Yeah. Dan sudah dekat dengan uh, Ganjar Prano. Uh -huh. Sementara ada uh -huh. uh, laki lain uh -huh. melihat si gadis cantik ini. Uh -huh. Dan gadis ini belum memberikan simbol dukungan tersebut. Dia kan berusaha mendekati kan? Iya. Yeah, yeah, nah yeah, yeah. sementara... Dengan pria lain uh -huh. dalam konteks analogi ini, uh -huh. bahwa sudah memang ada kesepakatan, sudah ada Ikatan, ada, gitu sudah, ada ikatan ya? sudah kebersamaan, tenang-tenang uh -huh. aja <laughs> gitu kan. Nah, oleh karena itulah, justru dengan adanya simbol-simbol yang dimainkan uh -huh. oleh pihak Gerindra uh -huh. dalam hal itu, itu sama maknanya, meta miningnya adalah uh -huh. bahwa Joko Widodo belum dekat atau tidak memberikan dukungan. Kalau oh. sudah memberikan dukungan, dasar apa yang dilakukan Ganjar Pranowo sekarang? Tenang-tenang oh, iya, aja. Iya, iya gitu ya. Atau yang kedua bisa ditafsirkan gini. Saya lihat waktu 2014-2019 Pak Prabowo juga tampil seolah-olah di situ ada Pak Rizik ya, sorry Yang jadi dia gandeng-gandeng terus yang Biar. pingin menarik dukungan gitu Betul. loh dari publik dia gandeng gandeng dengan Pak Rizik Sihab ...sekarang dia menggandeng-gandeng dengan Pak Jokowi... ...bisa ditafsirkan nggak? Ini ke capresnya nggak pede banget sih. <laughs> <laughs> Bisa juga kesadarannya gitu, Nggak pede, nggak percaya diri, Tapi yang pasti sendiri. adalah bahwa kepentingan akan mewarnai. Oke okay. Jadi kepentingan ada di sini, hmm. bukan di sini lagi. Hmm. Maka ini tidak direkati lagi. Hmm. Karena memang kalau kita lihat di pemilu-pemilu uh, yang lalu, 2019 kan uh, uh, beliau yang abang sebut tadi mm -hmm. kan tokoh yang di yang bersama dengan Prabowo gitu yap, kan yap. untuk mendapat uh, dukungan suara ya, nah, ya. tapi setelah uh, Prabowo bersama uh, Jokowi Dori sebagai menteri yaitu ya. Prabowo Aha. kan tampaknya mereka ini tidak mesra lagi kan oh ya ya, 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 ya karena ya, ya. kepentingan oh, nah sekarang okay. sekarang kepentingan ada di uh, hmm. mendekat kepada uh, Jokowi mau tak mau Jok, uh, Prabowo harus mendekat kepada Jokowi. Apa Kenapa? Jokowi? Karena memang ketiga pemilu yang kemarin uh -huh. mereka antitesis. Uh -huh. Tapi Jokowi merangkulnya oh, dengan memberikan iya. jabatan yang sangat strategis uh -huh. sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Itu tidak manusia sembarangan diberikan. Pasti uh -huh. seorang presiden memberikan jabatan ini orang yang uh, menurutnya orang yang dianggap spesial, uh -huh. termasuk di dalam spesial dalam konteks relasi. Hmm. Jadi ini tentu uh, Prabowo harus uh, mau tak mau. Harus tetap menghormati hmm. yang diberikan oleh uh, uh, Pak Jokowi, Pak Jokowi iya, iya. terhadap beliau sebagai jabatan yang sangat strategis itu. Mm -hmm. Dan kemudian Prabowo dan Gerindra membaca situasi oh. bahwa memang dukungan publik masyarakat dan rakyat Indonesia saya kira Pak Jokowi itu tidak bisa kita nafikan. Yeah. Saya terus terang mengatakan saya sudah jalan ke seluruh Indonesia selama ini gitu mm -hmm. ya. Oh saya kasih contoh lah. Ah, di kampung halaman saya di Tapanuli sana. Hmm. Ketiga Pilpres kemarin kan mencapai hampir 90% di sana loh. Yup, yep. Kemenangan ah. Pak Jokowi ya. Iya. Hmm. Jadi luar biasa. Hmm. Artinya begitu Pak Jokowi datang ke sana, mereka euforia banget ingin hmm. ingin ketemu, ingin menyalam, ingin hmm. tapi karena memang standar camera, kamera dan presiden, suruh, presiden ya? pasti mau tak mau. Yeah. Presiden juga Pak Jokowi ingin juga mendekati yeah. mereka. Yeah, 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 yeah. Tetapi sangat luar biasa. Jadi hmm. kalau misalnya kita mau lakukan eksperimen Tanda kutip gitu ya mm -hmm. Di kampung halaman saya Ini satu contoh saja Boleh saja di Papua di mana-mana Kita kasih stimuli mengkritik Pak Jokowi Mereka akan terus mm. melakukan uh, suatu kontra terhadap kritik yang kita berikan itu Sekedar oh. eksperimen gitu ya yeah, Sekedar yeah, eksperimen yeah. Itulah bukti bahwa betapa kuatnya Pengaruh Pak Jokowi Pengaruh Pak Jokowi Kepemimpinan Pak Jokowi di mata uh, masyarakat uh. Indonesia Karena kita harus melihat sih yeah. Bahwa memang uh, beliau adalah yang berhasil membangun uh, secara fisik pembangunan kita di bidang ekonomi uh -huh. ekonomi kita coba kita satu contoh luar biasa masa covid-19 yeah. sampai sekarang kita tidak ada krisis itu yeah, yeah. iya baru kemudian normal. sempat tumbuh ekonomi kita tujuh persen dari minus, uh -huh, uh -huh. suatu hal yang luar biasa. Semua bahan-bahan, apa sembilan bahan pokok bisa kita ya, kita ya, peroleh ya, dengan ya. harga yang bisa kita jangkau. Uh -huh. Semua bisa diatasi setiap persoalan Saya yang kita Saya khawatir dengan asumsi seperti itu, jangan-jangan ya. orang ketika dia mencoblos nanti ya, memilih atau memberi dukungan sebetulnya nggak mendukung Prabowo, dia mendukung Jokowi. Tapi karena Prabowo berhasil menampilkan simbol-simbol itu. Jadi, dukungannya seolah-olah pada Pak Jokowi, padahal menguntungkan Prabowo. Jadi, begitu, Bang. Ya, saya kira itu yang mau digunakan uh. oleh uh, pihak Gerindra maupun uh, hmm. Prabowo memanfaatkan hmm. uh, pengaruh tersebut dalam politik sah-sah saja. Itu terjadi, gitu hmm. ya. Hmm. Namun demikian, ketika nanti uh, Jokowi memberikan garis yang jelas, sebab kemarin itu saya dialog dengan uh, relawan hmm. Jokowi di salah satu stasiun TV hmm. uh, berita terkemuka di Indonesia, hmm. yaitu ada. Uh, apa itu Projo uh -huh. di pihak Prabowo? Iya, yeah, yeah, yeah. Ada Seknas di pihak Ganjar. Uh, Ganjar. Yeah, yeah. uh, ada satu kalimat yang terucap dari mereka berdua sama, uh. menunggu perintah daripada Joko Widodo. Kan gini Bang, sebagai presiden, kayaknya mungkin perintah itu enggak seperti instruksional langsung ya. Saya nggak terlalu yakin Pak Jokowi akan memerintahkan langsung. Uh, perintah itu jelas gitu, dukung A, dukung B, dukung C. Dia lebih mengedepankan simbol-simbol. Nah, uh, bagaimana Abang menerjemahkan statement mereka menunggu perintah Jokowi ini? Gimana cara menerjemahkan? Di dalam komunikasi ada yang digendal komunikasi teritorial privat, uh -huh. ada yang disebut dengan komunikasi teritorial publik. Oke. Okay. Jadi ada komunikasi itu akan efektif, uh -huh. akan tercapai sasaran ketika dilakukan di teritorial privat. Ya. atau katakanlah uh, tidak diekspos tidak ada orang pihak ketiga di situ. Japri lah Japri. Japri lah, atau ya. memang rapat ya. besar. Ya, ya, Jadi ya. Uh, privat itu ah. bukan berarti satu orang. Ya, 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 ya. Uh, publik itu bukan berarti uh, katakanlah uh, banyak orang. Ya, ya. Ini kita sekarang berdialog Mas Eko Hah? bahwa kita berada di situasi publik ini walaupun kita oh berdua. Iya. Karena dinonton banyak Betul, orang nanti kan. Ya, gitu. ya, ya. Jadi bukan jumlah orangnya. Nah oleh karena itulah maka di relawan Jokowi bisa saja nanti ada pembicaraan pertemuan okay. antara relawan dengan Jokowi dulu sangat wajar dong hmm. karena pertemuan mereka juga acap kali berlangsung hmm. nah disitulah diberikan pesan bisa saja simbol-simbol dengan uh, uh, katakanlah simbol non verbal hmm. atau verbal hmm. tetapi sekalipun diberikan simbol non verbal misalnya hmm. katakanlah kita harus pilih, misalnya ini saya hmm, berhayal ini, hmm. Pak Jokowi saya, yeah, saya yeah. menghayal pesan Pak Jokowi ini yeah. kita harus dukung presiden kita yang telah berhasil memimpin daerah ah. nah, misalnya seperti itu, udah yeah. jelas kan yeah. karena Prabowo tidak pernah memimpin daerah, daerah. ini ah. salah satu contoh yep, bermain yep. di simbol seperti itu yep, yep, dan yep, kemudian yep. Pak Jokowi Dodo harus kita lihat ini, kadang-kadang banyak orang yang uh, memahami tidak berdasarkan konsep Uh, uh, ilmu sosiologi. Uh -huh. Nah, setiap manusia saya uh -huh. kasih dulu backgroundnya adalah uh, memiliki per, uh, multi status dan multi peran. Yep. Status kita banyak. Ya yeah, setuju. Nah, di rumah status saya ada dua, uh. ayah dan suami. suami. Okay. Kalau saya di kamar pasti berperan Sebagai suami. suami, nggak yeah. mungkin ayah. <laughs> Demikian juga di ruang yeah. tamu, yeah, saya yeah. pasti ayah. Yeah, yeah. Nah, ketika peran kita Lakukan sesuai dengan status kita pada saat itu Maka ter terjadilah keteraturan sosial Oke. Okay. Ketika kita berperan Tidak sesuai dengan status kita saat itu uh -huh. Maka disorder sosial Ketidakteraturan sosial okay. Pak Joko Widodo peran statusnya banyak Sebagai presiden ya yeah. Sebagai katakanlah uh, 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 Politisi yeah. Sebagai kader partai PD Perjuangan yeah. uh, Sebagai katakanlah uh, uh, Bagian daripada relawan nah hmm. maka ketika dia berkomunikasi itu hmm. kepada orang lain harus kita lihat statusnya sebagai apa oh, maka okay. kalau orang berbicara bahwa uh, uh, Jokowi uh, 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 cawe-cawe hmm. me, uh, me, me, memanfaatkan jabatannya hmm. saya kira mereka tidak tahu sosiologi oh. bahwa tidak ada satu manusia hmm. yang statusnya satu tunggal, sejak yeah. lahir atau tunggal yeah. sampai dia meninggal nggak ada itu yeah, multistatus yeah, yeah. multiperan oleh karena itu harus kita lihat Pesan Pak Joko itu sebagai presiden kah? Mm -hmm. Sebagai individu kah? Mm -hmm. Sebagai warga negara kah? Mm -hmm. Sebagai kader partai kah? Mm -hmm. Dan sebagai uh, katakanlah bagian dari suatu organisasi tertentu mm -hmm. Misalnya katakanlah relawan Sangat wajar mm -hmm. Karena uh, seorang seseorang setiap manusia pasti melontarkan pesan komunikasi Sesuai dengan mm -hmm. statusnya pada saat itu Nah mm -hmm. ketika misalnya ada pertemuan dengan relawan Dan itu sudah dilakukan mm -hmm. Apakah dia sebagai presiden? Menurut pandangan saya tidak Hmm. Karena bicara tentang da daerah privat mereka. Hmm. Nah, di situ bisa tersampaikan. Yang menarik sih tadi kalau ngomong relawan ya uh, Projo misalnya yang ya. sekarang cenderung ke Prabowo bahkan ya. bukan cenderung itu. sih sudah Prabowo lah gitu ya. ya. Padahal dulu dia paling gak setuju Prabowo jadi menteri itu Projo itu sempat mau membubarkan diri karena protes Prabowo jadi menteri dan sekarang justru paling Prabowo lebih Prabowo dari Prabowo gitu loh uh, uh, dengan alasan Statementnya menunggu arahan Pak Jokowi, tapi mereka <laughs> udah main di belakang gitu <laughs> loh. Itu termasuk pengkhianatan gak bang terhadap uh, Pak Jokowi? Saya pikir uh, kalau disebut konsep pengkhianatan uh, belum kurang pas Oblum, ya. Okay. Jadi uh, karena pengkhianatan itu sesuatu yang melakukan penusukan dari belakang, yep, kan? Yep, 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 saya kira lebih pas kita pakai bahwa mereka itu tidak pas lagi kita pakai istilah relawan. Oh, kenapa? Mereka mestinya jangan pakai relawan, iya, ya. Iya, dalam konsep seperti Mas yeah. Eko katakan tadi, yeah, yeah. Ber, ber, apa, katakanlah uh, berubah-ubah kan begitu. Berubah -ubah. Ketika kepentingannya tidak terpenuhi, baru okay. dia berbeda. Ber, pendangannya berbeda lagi. Harusnya ada, apa, bang? Namanya? Nah, bang? Misalnya, uh, oke, okay, sebelumnya itu kan ketika Prabowo jadi diangkat uh, jadi menteri kan tadi mereka tidak setuju. Mereka gak setuju. Sekarang ya? mereka setuju. Maka untuk itu mereka lebih pas sebagai politician. Oh mereka cuma politisi yang memanfaatkan relawan gitu lah ya? Bukan yang menggunakan baju relawan. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Perilaku mereka adalah perilaku politician. Kalau gitu mereka cocoknya masuk partai sebetulnya bang, bukan masuk relawan. <laughs> ah saya berpendapat <laughs> begitu, bagus juga, tapi lebih baik lagi dan huh? lebih dari situ mendirikan partai aja. Mendirikan partai uh, aja. Ya? Partai relawan gitu kan? <laughs> Jelas kan? Iya Iya iya. Mendirikan yeah, yeah. aja partai relawan. Jadi kadang-kadang yeah. saya bertanya gitu ya. Mengaku relawan, tapi hmm. tak rela. Tapi nggak rela, ah, yeah. misalnya kebagian nggak Misalnya kemarin itu kan dari seseorang toko kolektika tidak diberi kue, dia kan hampir mau keluar, Begitu mau bubar di, juga, bang. Ah, mau diberi kue wakil menteri, gak usah disebut lah nama orangnya, yeah, kan, yeah, yeah, yeah. mendukung lagi, mendukung lagi. Dia tidak bedanya, dia kepolisian. Yeah. Sekarang kemudian menggunakan menunggu perintah Pak Jokowi, ujung-ujungnya ah. dukung Prabowo. Kan lucu ya, ya? betul, <laughs> tapi saya yakin betul. Uh -huh. bahwa ketika karena pengaruh Pak Jokowi yang sangat luar biasa, okay. gitu ya. Uh -huh. Begitu dia memberikan sinyal, uh -huh. simbol, uh -huh. misalnya ke kiri, uh -huh. misalnya dukungan uh -huh. atau ke kanan dukungan uh -huh. mereka, uh, uh, satu suara, uh -huh. apa kata Pak, Pak Jokowi, Jokowi dulu? Karena pengaruh Pak Jokowi itu, Pak Jokowi Dodo. Karena apa? Uh, dalam konteks komunikasi ada dua hal, hmm. yaitu kredibilitas sumber dan hmm. kredibilitas pesan. Oke. Okay. Jokowi Dodo termasuk tokoh yang kredibel di mata semua relawan. Yap semua tanpa kecuali ya, ya. kalaupun misalnya katakanlah ada pecahan kemana-kemana uh, gitu ya uh, begitu uh, Pak Joko Widodo memberikan sinyal uh, mereka pasti menyatu karena kredibilitasnya okay. seorang pesan komunikasi yang disampaikan orang yang kredibel uh, uh, layak pasti mengikuti Suatu contoh katakanlah misalnya kalau kita bicara tentang keluarga berencana uh, yang menyampaikan itu adalah dokter pasti ah. orang percaya lebih okay. kredibel dibanding Ambros ah. bicara kredibel, <laughs> apa keluar dari yeah. rencana. Yeah, 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 nah, yeah. artinya Pak Jokowi harus kita akui dia punya kredibilitas. Unsur kredibilitas yang hmm. dimiliki oleh Pak Joko Widodo hmm. uh, dan bahkan seluruh rakyat Indonesia dia hmm. kredibel pertama hmm. dia uh, apa yang diucapkan dapat dipercaya. Hmm. Salah satu contoh pesan beliau ketika Covid-19 dari suruh pesan dia punya kredibilitas. Waspada bahwa Covid-19 belum kita hmm. uh, belum tuntas, belum selesai hmm. diatasi, selalu kita waspada. Uh -huh. Nah, incredible, beda. Ada satu menteri mengatakan, "Wah, uh -huh. sudah teratasi, sudah terkendali." Uh -huh. COVID-19, nah, dia tidak kredibel. Hmm. Pak Jokowi selalu dengan pesan yang kredibel. Nah, kemudian bahwa, sebagai syarat dari kredibilitas, Pak Jokowi Dodo selalu menguasai bidang yang dia sampaikan. Hmm. Jadi, segala sesuatu yang disampaikan bukan berarti sampai detail, tapi dikuasai persoalan. Hmm. Jadi, orang menjadi percaya. Jadi, ketika seseorang itu ah uh, uh, ketika dia adalah pesannya uh, dapat diterima dan kedua adalah dapat dipercaya. Jadi ahli di, di dipersepsikan sebagai menguasai di bidangnya. Demikian. Tapi Bang e, gini, kalau kita lihat dari ini kan soal respon dari relawan yeah. terhadap kebijakan Pak Jokowi. Mm -hmm. e, ketika Pak Jokowi mau mengangkat Pak Prabowo, Projo mengancam bubarin diri. Ketika nggak ya, ya. dapat nggak dapat kursi menteri, wamen lah Projo ngancam bubarin diri. Itu artinya sebetulnya. Pada konteks lain, dia relawan untuk dirinya sendiri. Karena kalau kepentingannya tidak tertampung oleh Pak Jokowi, dia mengancam. Iya, gitu kan pesan yang ditangkap publik. Jadi tadi kalau Abang bilang bahwa mereka nanti akan balik badan untuk mendukung apa yang didukung Pak Jokowi. Kalau lihat dari track recordnya, mungkin saja mereka akan ngelawan. <laughs> saya kira tidak, tidak, kenapa ah, gitu. saya sederhana menjawabnya. Yeah, 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 yeah. karena Jokowi sangat kredibel di mata mereka. Iya, yeah. satu, kedua, bang, uh -huh. saya sudah berdialog dengan uh, dia ketika di satu TV TV itu, mm -hmm. mengatakan bahwa ada kalimat bahwa uh, petunjuklah atau apalah kalimat yang bermakna mm -hmm. bahwa arahan dari Pak Jokowi dodo. Jadi, mm -hmm. sebenarnya keywordnya sekarang adalah di Pak Jokowi dodo. Hmm. Nah, begitu mereka dipanggil, ibaratnya relawan ini ada dua. Ini kan hmm. projo sama Seknas anggap hmm. lainnya anaknya. Eh, hey, hmm. anakku sini kau kira-kira hmm. begitulah. Hmm. Kita makan bersama sekarang, hmm. misalnya. Semeja hmm. kita mau itu pasti makan semua, kira-kira hmm. itu hmm. makan dalam tanda kutip ya. Hmm. Tapi kalau dikatakan, jangan dulu makan siang kita ya. Hmm. Nanti aja kalian makan masing-masing dulu, terserah kalian. Hmm. Nah, atau simbol diberikan belum diajak makan, tapi hmm. ketika diajak makan tanda kutip, hmm. mereka pasti makan semeja, yep. jadi oleh karena itu tinggal menunggu jadi makanya nggak usah heran nanti mm -hmm. suatu saat bahwa ketika uh, Jokowi memberikan simbol secara uh, bisa dimaknai ke Ganjar Pranowo dan saya melihat dukungan kepada Ganjar Pranowo itu adalah dari uh, dari Jokowi saya kira uh, sudah clear di, ya sudah clear itu oke okay. itu, Jangan heran. Sayangnya Projo nggak mempunyai kemampuan analitikal seperti Abang. <laughs> <laughs> jadi dia jadi ngeliatnya blur terus. <laughs> jadi jangan heran. Eh. bahwa elektabilitas eh. ketika itu sudah ada, eh. a a a arahnya kepada satu eh. apa itu makan me me eh. meja makan itu, eh. elektabilitas uh, Prabowo akan uh, eh. bisa menurun. Tetapi uh -huh. sudah sempat diuntungkan. Oh, Prabowo. Oke. Okay. Sudah sempat diuntungkan dengan kondisi yang sekarang uh -huh. dan Uh, kemudian uh, elektabilitasnya meningkat karena hmm. ada di sana relawan karena hmm. relawan ini punya pengaruh yang oh. kuat dalam menurun dan menaikkan elektabilitas, elektabilitas seseorang. Okay. Ada, saya melihat itu ada pengaruh. Oh. Oleh karena itulah nanti suatu ketika nanti berlabuh hmm. dan saya melihat pas, hampir saya pastikan berlabuh ke Ganjar Pranowo hmm. karena kalau tidak berlabuh, sih bagaimana saya jelaskan hmm. tadi gitu ya, maka uh, uh, Prabowo akan uh, uh, tingkat elektabilitasnya akan bisa turun. saya pikir uh, terganggulah ku sebut ah, ya tidak hmm. sepada posisi yang sekarang demikian. Oke, okay. makasih. Bang Emrus ini ngobrolnya seru nih Bang. Soal simbol-simbol politik, soal komunikasi politik. Dan ini pasti akan berlangsung terus kan Bang? Pasti, pasti. Menjelang 2024 ini apa manuver-manuver dan lain-lain pasti Pasti, seru. pasti. kita akan ngobrol lagi nih Bang ke depan untuk membicarakan fenomena-fenomena politik ke depan yang seru Baik. di Main TV. Bang, makasih kehadirannya Baik, terima kasih, Bang. Terima kasih, terima kasih atas Uh, ngucapin makasih nih, Bang Emro, sudah membagikan pengetahuannya, keahliannya kepada kita, dan tentu kita bisa melihat itu fenomena politik dengan kacamata yang jauh lebih dalam. Terima kasih, kita ketemu di episode yang akan datang. Saya kebun tadi, terima kasih, terima kasih.